better watch out if your enemy's a rope ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't bright. Oke guys, balik lagi sama aku Hande di channel Hande Valentina. Anjay. Jadi di sini kita duo sama Vin lagi guys ya. Enggak sih, ini sebenarnya match yang sama dari kemarin guys ya. Lanjutan dari yang kemarin ya. Cuma karena kemarin 3 match kan, sekarang lanjutin aja. Kita enggak tahu main 2 apa 3 match ya. Mungkin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya guys, nonton dulu lah ya. Sehari sebelum ini gue main juga duo sama Vince KBD ini guys ya. Oke, balik ke gamenya guys. Di tim gue ada Valentina, Gwyn, Nolan, Claude, dan Cici. Tim musuh gampang sih guys. Udah mau kelar soalnya loading headshot. Let's go, welcome to Mobile Legends ya guys ya. Kita pasang patung seperti biasa. Langsung bantuin jungle musuh. Kok jungle musuh? Jungle tim ya. Let's go. Oke, kita commit dulu. Aduh, gua ketagihan pakai COD guys. Gak tau kenapa ya, COD terlalu wow gitu loh. Jadi susah matinya. Tapi gak tau kenapa damage-nya kurang guys. Gua gak tau kenapa ya, lebih sakit buku daripada COD kalau menurut gua ya. Gak tau sih kalau menurut kalian apa yang bagus ya. Cuma kalau menurut gua COD ini lebih apa ya, lebih tidak sakit daripada buku ya. Flicker satu orang lumayan. Kita ambil gak sih? Itu dia. Aman aja. Gue udah tahu sih bakal flicker sih. Template main edit begitu ya guys ya. Skill 1 flicker. Santai aja. Widih, basic attack mendapatkan gelombang air. Ini kenapa bannya XP ya guys ya? Ya elah gak kena cok. Masukin gak sih? Cicinya kamu masukin guys, itu low banget padahal. Sayang banget deh. Ini Cici parah banget guys, ngambilin. Ya ampun. Oke, kita copy siapa? Kita copy ke arah bane atau edit ya. Edit boleh sih, edit sih. Edit lebih seru kayaknya. Ini Nathan ada gila-gilanya guys. Gak ada damage padahal dia. Jebret. Itu dia. Sesimpel itu guys ya. Nathannya stres cok. Muncul depan muka gua guys, lewatin tower cok. Gila tuh orang. Sangat pemberani ya. Kok ulti lama ya? Ulti editing lumayan lama guys. Saya sangat capek menunggunya ya. Sabar. Ayo boleh perang. Wow, flicker satu. Buset. Wah, mati sih dia harusnya. Cok, gak mati guys. Mati loh, ya udahlah ya. Tuker nyawa guys. Gak peduli, yang penting God Lander mereka mati guys ya. Free Turtle guys. Lah, kenapa dia ulti di sana cok, edit. Nah kan, gak jelas cok.
stress, edit ulti sembarangan. Gak sembarangan sih guys, gak tau ngapain sih, pengen nge-clear kali ya. Tapi ngapain ya nge-clear minion ya. Aduh gak bisa guys, gak bisa masuk cok. Ulti lama banget ya. Siapakah yang akan defense? Edit. Sabarlah, gak ada ulti guys. Kita kalau gak ada ulti gak usah kayak maju-maju gitu ya. Gak ada ulti, gak ada flicker. Daripada mati. Gasin ini, langsung nih, ayo. Kejauhan tau sih. Kenapa dia gak lewat sini guys, baninya guys, coba. Pertanyaan gua, kenapa dia gak lewat sini guys? Aneh gak sih? Si Bane ini GG cok. Hujan api. Kita harus turun dulu guys ya. Kopi siapa bang? Kopi Edi ya. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Bantai gak sih, bantai gak sih, Ikuzo bro. Aduh, diangkat-angkat mulu cok sama si cewek ini guys. Mengiri perkara dia kayaknya. Si Cusin Cusin ini. Ya elah di prank, buset. Gelo bro. Infokan ke gua kalau gua ini ada yang lebih gigi daripada Fin Dragon guys. Tidak ada ya. Masukin gak sih? Nah gitu. Ya gak dapet assist guys gua. Gabut gak sih guys? Kita kopi siapa ya? Kopi Bane kah atau edit lagi? Kopi edit boleh sih, cuma terlalu gampang guys jadi ya game-nya. Ya gak sih? Songong becok. Sorry deh. Tidak berniat guys. Tidak berniat sombong. Nah itu dia loh. Saatnya masukin gak sih? Ah ini nih nih. Bang coba solo kill. Enggak lah gak jadi guys. Dia kabur cok. Takut dia sama Valen. YSS takut sama Valen guys. Oh my god. Cukup omaga aja guys gue mah. Aduh baterai low guys. Omaga. Gini lah ya kalau main tuh. Main terlalu lama baterai low. Terus bingung guys gue kemana rotasinya ya. Rotasi pun bingung mau kemana. Gak ada Lord. Gak ada Turtle. Objektif sulit. Satu kill lumayan. Kopi dulu gak sih edit? Tadi kita kopi Nathan sih, burik guys ya. Mati kita. Kita kopi siapa ya? Edit kali ya. Eh, kita punya flicker siapa Bane ya? Bane aja lah ya. Kita kopi Bane gaming guys. Up. Bisa-bisanya dia flicker, cok. Sabar. Santai. Minggir lo. Bane, itu maksudnya guys. Minggir lo, Bane. Itu lo. Buset. Ya elah, guys. Enak banget main kalau cuma follow up doang, guys. Kayak begini. Nge-follow up. Mati orang, ya kan? Sesimpel itu lo main Valen, guys. Sesimpel itu ya. Pokoknya gue kasih tips ke kalian satu ya guys ya. Cara main mid laner yang baik dan benar ya. Cara jago. Mau tau gimana? Nah, kalian harus punya roamer jago guys. Kayak gini nih. Nah kan. Mati dah editnya. Nah begitu aja udah. Punya roamer jago udah lah guys. Game tuh gampang ya guys ya. Gather up
Nah, tinggal Lord kan. Udah, sesimpel itu ya. Jadi tuh kalian sama roamer kalian tuh menangin game gitu. Tangkap mati menang. Tangkap mati menang gitu ya terus. Tuh. Mati lagi nih. Tuh kan? Sesimpel itu, guys. Sebenarnya ya, mainnya emang sesimpel itu. Cuma kadang emang kocak aja sih. Kita kalah mulu ya. Buset. What a play bro, kan gue bilang ya. Punya roamer jago tuh enak. Kita tinggal follow up tipis-tipis, musuh mati. Iya gak sih? Buset. Lagi bang. Tipis banget bang. Buset. Itulah guys ya. Ini ngapain maju-maju begitu cok, sakit banget. Tuh guys, itulah ya. Punya roamer kocak tuh emang kayak gitu guys. Jadi kalau saran gue sih, mending kalian pilih roamer yang ya, yang gak kayak tadi lagi sih. Ini kebetulan roamer gue yang kocak guys ya. Jadi jangan pilih roamer begini guys. Pilih roamer yang jago ya, kalau kalian pengen jago gitu guys ya. Itu tips dari gue ya. Tips apaan kocak. Sabar guys, kita balik dulu abis itu baru bisa end ya. Santai aja. Tuh, lihat guys. Gue ini buat damage, cok. Ya ampun, roamer macam apa ini, guys? Matiin gak sih? Matiin gak sih? Itu dia loh. Buset, dikocok-kocok sama Cici, guys. Pengkocok handal. Ya udah menang lah guys, ini mah tim gue tinggal membantai-bantai musuh cok. Aduh, wah jebret. Itu saatnya guys, timing ya guys ya. Buset, tuh kan guys, udah gue bilang roamer jago sama dengan win guys ya, sesimpel itu aja. Udah main ML tuh sesimpel itu ya, roamer jago win. Oke, catat. Naik satu bintang ya kan, lumayan. Buset, MVP guys kita guys. Wow, wangi, duo wangi guys ya. Let's go guys. Walaupun baterai gua 20, tetapi tenang saja, karena ini gua kontennya 2 game kan, minimal 2 game lah. Jadi kita gaskan lagi sekali lagi guys ya. Sambil cas ngapa guys ya, sekali lagi ya. Semoga menang, kalau kalah lanjut lagi. Cuma kalau menang ya udahlah ya. Di tim gua ada Valentina, Gwyn, Yuzhong, Popol, dan Granger ya. Draft yang sangat-sangat aneh. Di tim musuh ada YV, Edith, Leslie, Fredrin, dan Florin. Jujur ini musuh lebih OP ya kayaknya ya. Dilihat-lihat bukan OP sih, lebih bener gitu loh. Kenapa tim gua ada Popol bro? Ya udahlah ya. Kita coba saja apakah kita bisa menang guys, apakah win streak kita tetap berjalan atau malah pecah win streak ya guys ya. Let's go, kita bantuin dulu jungle-nya seperti biasa. Enggak usah guys, kita pakai buku aja ya. Kenapa sih bang pakainya buku, kenapa beda-beda? Karena musuhnya Fredrin ya. Kita pakai COD khusus buat assassin aja ya. Selain assassin jangan pakai COD. Enggak sih, kenapa jangan ya? Enggak guys, gue tidak sarankan ya. Bukan jangan. Wih, sakit banget cok. Lawan YV nih jaraknya kalah guys, kalah jarak cok. Curang. Wih, Florin. Mati dong. Gak jadi. Sabar guys, kita clear lagi ya. Clear santai. Lasit kalau bisa. Murusu boleh, ayo. Kalau murusu boleh. Boleh banget, gue temenin ayo. Waduh. Darah kita low guys. Sekali clear langsung balik ya.
Nice, dapat lasit. Nice, dapat juga. Kita balik dulu ya. Cepat Yuzhong, lama sekali Yuzhong. Ya kan telat sih. Udah diambil cok turtle-nya. Dikasih gak sih? Nah itu dia bro, itu dia bro, gagal mati bro. Mereka berlima cok, ada Lesti juga guys. Nah, ayo lo sabar guys ya, kita turun dulu, kita coba geng Leslie-nya ya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya udahlah NT guys, coba gak sih. Aduh tapi kalau gua masuk tuh susah guys, kalau nggak ada yang masukin susah cok. Ya elah jago lagi. Wah Lesti jago sih. Wah YV jago sih. Ini tipe orang jago begini guys, suka open map ya. Jadi gua kasih tau ke kalian, kalau kalian ketemu musuh yang suka open map itu jago sih guys kalau menurut gua ya. Dia tandanya berhati-hati gitu, dia waspada gitu guys. Kayak Lesti nih tadi langsung ulti. Ya walaupun ultinya gak pakai buat ngekill, tapi buat open map biar dia gak mati oke sih tuh. Tengok tengok, ulti lagi dia. Aduh gak bisa guys, gak bisa dibantu cok. Balik gak sih? Ya elah gak mati guys. Terlalu tebal adik-adik. Adik-adik tergedik-gedik. Tenang tenang, kasih plating dikit. Yang penting gak habis. Gak apa-apa habis, yang penting tawaran gak hancur guys. Itu maksud gue ya. Saat ku sendiri. Ayo adu ayo. Ayo adu adu adu. Ayo adu. Sini adu ayo adu. Kalah sih guys gue. Dia pakai domi cok, gak adil guys. Manusia curang cok, pakai domi, gue gak pakai domi. Eh gue gak pakai glowing. Saat ku sendiri. Kita copy si YV lagi dong. Ini ya guys ya, kenapa. Waduh mati dong atasnya. Eh gua kan pernah bilang ya kalau ulti Fredrin itu bagus ya, cuma kalau kondisi sekarang, kondisi kalah nggak bagus guys. Ini Majin gak sih? Ya ilah digituin doang cok. Ya ilah dikentutin doang. Kabur guys pastinya guys. Kan jago kan, orang jago begitu guys, jarang lewat lembah kematian ini ya. Targetnya gua dong, yang penting dapet turtle bro. Bro 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 popol, are you okay bro popol? Defend gak sih? Naga gak sih? Langsung naga naga. Gak perlu naga guys, ternyata aman ya. Ini BTW banget nih ya. Tolong kenapa pada mati banyak gitu loh. Yuzhong mati 4. Ini roamer kocak kita juga mati 4 guys. Yang sudah gue bangga-banggakan mati 4 cok. Udahlah gak jadi GG guys, kocak aja deh. Mati lagi. Ya ampun. Janganlah dibuat kaya musuhnya. Kapan kita menang? Popol kupa. Ini Yuzhong gak ada niatan perang gitu. Kalau gak defense-nya bantu gitu. Lu nge-push tuker mid sama bawah. Gimana ya Yuzhong ya? Gimana ya Yuzhong ya? Coba dipikirkan lagi Yuzhong. Tolong. Culik gak sih? Culik satu gitu loh. Gue punya ulti edit nih. Ah kan dibuka lagi guys. Gila cok. Leslie-nya sering buka map cok pakai ulti. Males cok cok. Ah aman sih. Dia masuk. Kita surprise.
puri. Yang penting apa? Yang penting udah puri, guys ya. Oh, bisa ini mati nih orang. Buset. Lah, kok enggak ulti? Kenapa tidak ulti? Tidak ulti. Tim gua suren, gua gimana? Wah, iyalah guys. Nice banget shot down di gua, bro. Udahlah, kita menang guys, tenang. Ini kenapa pada suren, cok? Dua orang suren. Kenapa kalian pengen suren, guys? Gua harus menjaga WS gua ya, guys ya. Tidak boleh pecah. Karena history gua wangi, guys. Ntar di akhir bakal gua liatin ya history gua ya. Kalian pasti tercengang melihat history gua, guys. Yang sangat-sangat-sangat wangi itu ya. Bantai gak sih? Bantai gak sih? Cakep itu dia, bro. Itu dia, bro. Itu dia, bro. Gilo, Yuzo membantai. Recall editnya, guys. Tinggal end sih ini mah. Kita tinggal end saja udah pasti ke end, guys. Buset. Gilo edit. Sakit juga ya. Buset. Ada Lord di atas. Dapat tower sampai mana ya? Oh, cukup sih. Udah. Sampai situ saja, guys. Pushnya. Bisa gak ya? Jangan bilang ya elah disamperin, guys. Eh, balik. Vin. Oh my god. Oh my god. Hampir ngekill, guys. Ya udahlah ya. Tidak apa-apa, guys ya. Eh, apa buff-nya gua ambil aja ya? Tapi kalau buff gua ambil marah gak ya, deh? Kira-kira kalian marah gak, guys, sebagai jungler yang udah kalah duit, kalah gold? Eh, sama aja ya. Kalah gold, kalah XP, kondisi kalah, terus diambil buffnya sama mid laner, guys. Marah gak, guys? Bisa yuk, bisa yuk. Tapi suren, anak kocak. Kenapa lu suren? Kalau bisa yuk. Oh iya, cok, ini BTW, guys ya. Tadi itu popolnya dia kayak ada title di mana ya, gue lupa, guys. Pokoknya punya title di Sicilian, guys. Di Hero Sicilian ya. Kayak aman. Di Hero Sicilian dia punya title kan. Cuma dia pengen main di Goldland, Sicilian Goldland. Gue pakailah Valen. Tiba-tiba ngepicknya popol, cok. Troller ini orang, stres. Sudah stres, guys, dia. Ternyata mau nge-troll. Udah nge-troll sih, cuma kurang aja kalau nggak pakai hero MMR gitu. Ini lompat gak sih depan? Culik satu. Siapapun yang diculik udah kan dibuka lagi, cok. Ini emang Lesti ini bencana, guys. Kalau orang jago main Lesti ya gitu ya, guys ya. Bentar-bentar di open. Jangan sendiri, bang. Kamu bakal mati, bang. Lord, betul. Kita keluar aja, guys. Feeling gue sih bahwa bakal digeng ya. Terus mereka bakal menangin war dengan cara 4 lawan 5. Oh enggak, di atas, cok. Yang muncul mati. Mampus lo, dikeroyok lo. Ayo lo. Itu dia, bro. Langsung, Lord. Gak usah basa-basi lagi. Ulti kita 30 detik ya, guys ya. Sabar aja. Kita ke kemana ya? Oh, free lord. Wih, set dah. Si Fredrin mau mencoba curi. Udah balik, gak usah. Jangan dipaksa, guys ya. Udah, gak usah. Gak usah maksa ya. Udah karena naga, udah gak usah banyak cincong pan. Balik aja udah. Kita main aman aja udah. Gila, ini kondisi comeback, bro. Teori menjaga win streak, guys ya. Kita pencari WS dan pencari MVP ya, biar keren history kita, guys. Lumayan buat thumbnail gak sih? MVP selama berapa match ya? Banyak dah. Nah, muncul depan muka. Sangat mantap sekali ya edit satu ini ya. Sangat mendukung gua loh editnya loh. Lompat gak sih?
Ya sabar-sabar udah ulti YV-nya, santai aja. Untung gua enggak ulti, guys. Kalau gua ulti dia ulti rugi gua. Ya ilah popolnya keculik, guys. Kena flicker edit, cok. Tapi enggak apa, itu namanya surprise attack, guys ya. Surprise attack dari seorang edit. Jadi santai aja, santai aja. Santai, santai. Santai, ada aku. Teneng neng 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 neng. Gila, tower kita menang, guys. Kapan lagi kalian lihat udah kondisi kalah, tim pengen suren, tiba-tiba dapat lord, kondisi menang. Itu loh, comeback musuhnya. Belum sih. Kita belum tahu, guys. Ya elah dibukain, cok. Emang bencana dia, bencana. Teng neng 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 neng. Culik satu gak sih? Itu culik 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 culik. Tante tante culik aku dong. Ah mati dua. Jebret, jebret. Kill Sambo dulu, Fredrin dulu maksudnya, guys. Kill Fredrin dulu, nice. Udah sisa YV seorang, guys. Sesimpel itu ya main ML ya. Gak simpel sih, rumit, guys. Ayo lo kan. GG game, sepek itu ya. Itu sepek, guys. Gelo, cok. Sesimpel itu, guys ya. Bermain Mobile Legend ya. Naik 76. Oh ya BTW kenapa, kenapa gua bintangnya kayak tiba-tiba 72, 76, 74 kayak nggak beraturan gitu ya. Nih ya, gua kasih lihat nih story gua, guys. Kalau gua main hero yang berbeda ya, karena kalau gua main Valiant doang takutnya bosan, guys, gua main ML ya. Kita liatin history kita yang wangi. Anjay.